Nanti penjaga checkpoint lah bagi tengok. Okey, sorry. Saya tak main. Dikira markah. Orang tu buat betul, dia bagi markah. Jadi saya nak tiga orang. Boleh. Satu tentang rukun Islam. Kedua tentang rukun iman. Maksudnya nanti kalau dia datang, kita kena terangkan. Ada orang lipat di sini kan? Dua. Lepas tu kat sini pertandingan rukun Islam, kat sini pertandingan rukun iman. Ada masa 5 minit. Kalau dah nak habis masa, saya akan 6 sudah. Saya akan stop. Contohlah, dia orang dapat semua betul. Saya ingat kan? Rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Okey, aku takut nanti, nanti sampai yang terima ni. Kita just bagi kertas ni je. Untuk setiap kumpulan, maksudnya kumpulan satu. Kumpulan satu. Tanya dalam jalan kumpulan berapa. Itulah, nanti kalau dah siap, kita simpan. Kita ambil yang kumpulan satu, kumpulan kedua. Nanti bagi tanya dia perlu, mula dulu kat sini. Sebab dia mungkin bukan kumpulan satu. Kurang markah ha. Kau nak terima kasih kat aku. Cepatlah. Eh, pandang. Hari kiamat mana? Ini ikut aku selesai. Allah Akbar.
Rupanya tu lek. Pilih kerusi. Oh, sebagai asam rupi. Ini, ini, ini. Dia nampak, dia nampak, nampak. Alamak. Okay, pandang. Pandang. Mantap. Pandang. Kau kata tak irah apa? Tak irah, tak irah pun dia. Hei? Bukan. Eh, susah dulu. Sini pilot. Tadi macam tadi yang lama. Mana belau? Ifayun. Tak ada pun. Ifayun bomba. Masing-masing ada kelebihan. Ada yang skor dekat Zawi.